Masih di Spirit Business, Indonesia sedang bersaing untuk menjadi tuan rumah bank infrastruktur berbasis syariah. Bank ini diharapkan bisa meningkatkan sumber biaya infrastruktur bagi negara berkembang. Pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan Bank Infrastruktur Berbasis Syariah atau Islamic Investment Infrastructure Bank. Pembentukannya masih dalam tahap pengkajian bersama negara-negara Islam dengan keuangan syariah yang berkembang. Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mengatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah karena telah mempunyai sejumlah sukuk berbasis nasional dan internasional. Selain itu, industri keuangan syariah dalam negeri ditopang oleh jumlah penduduk yang memiliki populasi muslim terbesar. Beberapa studi yang menyatakan secara umum bank-bank berbasis syariah atau bank Islam itu punya daya tahan yang lebih kuat berhadapan dengan krisis pada waktu itu dibandingkan bank-bank yang konvensional. Nah, salah satu alasannya adalah karena bank-bank konvensional itu banyak yang main instrumen derivatif yang highly spekulatif, yang sangat spekulatif. Sedangkan Islamic Bank atau Bank Syariah ini tidak ada di dalam area itu, ya, cenderung lebih tentunya lebih konservatif dan mengedepankan kehati-hatian.